Saudara, selamat sore buat saudara-saudara yang datang pada malam hari ini di tempat ini. Dan saya menyapa buat saudara-saudara yang streaming saat ini, yang berada di rumah saat ini, yang saat ini sedang ada di tempat masing-masing. Dan biarlah hari ini saudara kita sama-sama menerima apa yang jatah yang Tuhan siapkan buat saudara dan saya. Amin. Saudara, sebelum saya khotbah, saya itu mau share, ya. Saya mau membagi hidup. Saya mau cerita apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup saya pada masa-masa pengasingan. Saya harap apa yang saya alami ini akan menjadi berkat buat saudara. Akan mengerti akan apa yang sebenarnya yang Tuhan mau dalam hidup saudara. Dan kita mulai menyelidiki akan hidup kita masing-masing. Betapa rapuhnya hidup manusia itu, ya. Saudara, saya mau share di mana pengalaman saya selama beberapa minggu, yaitu dimulai tanggal 9 sore, 9 Juli ya, pada tanggal 9 Juli sampai dengan tanggal 21 Juli. Ini waktu yang cukup lama. Dan saya selama masa pengasingan itu saya bersyukur sekali kepada Tuhan. Kenapa? Karena saya mulai diajar. Saya mulai diajar apa arti penguasaan diri, saudara. Yang namanya penguasaan diri itu gampang diucapkan, tapi susah untuk dijalaninya. Perlu perjuangan yang namanya penguasaan diri. Saya biasanya sibuk luar biasa. Dapat dikatakan sebelum adanya virus corona ini, saya dapat dikatakan di rumah itu cuma sehari dua hari. Pergi lagi, pelayanan lagi, keluar kota lagi. Sampai banyak anak-anak Sion yang mengatakan begini kepada saya, Ibu Nadi tuh gak ngerasa capek tah. Dengan usia yang sudah cukup, gak kerasa capek tah. Saya sendiri merasakan tidak ada sesuatu yang saya rasakan dengan kata capek, saudara. Ya. Karena saya tidur-tidur saja, saya pelayanan, selesai saya boleh istirahat. Semua saya lakukan dengan sukacita. Dan rasanya tidak pernah dikekang, ya, dibatasi. Tapi yang namanya penguasaan diri, itu benar-benar semua dibatasi, saudara. Kenapa dibatasi? Tidak boleh keluar kamar, saudara. Ya. Sampai sesudah selesai dari pengasingan, saya kalau mau masuk kamar saya sampai, aduh, mau tidur lagi. Gitu rasanya begitu. Sampai gak kepengen. Gitu. Saking ada suatu perasaan jenuh di dalam kamar. Selama tanggal 9 sampai tanggal 21. Dapat dikatakan gak boleh keluar kamar. Kamar terus saudara, ya. Hanya dari kamar duduk, dari duduk ke kamar mandi, dari kamar mandi duduk lagi, ya. Sampai suatu saat Sophie ngomong gini, Mama, supaya Mama tuh tidak bosan, ya. Mama tuh mau nonton film, katanya. Lu kan Mama gak boleh nonton film. Ya nonton film Kristen toh, Ma. Masa Ma nonton film Kristen gak boleh? Gak lah non. Jadi itu namanya kejenuhan itu ada dalam kehidupan. Ya. Terutama yang dinamakan penguasaan diri itu biasanya dengan adanya COVID ini kan anak-anak gak sekolah, saya juga gak pergi-pergi, hidup selalu sama cucu-cucu ceritanya. Dan itu sama sekali gak boleh ketemu. Cucu-cucu main ke rumah juga gak boleh. Jadi akhirnya saya merasakan, duh pengen ketemu tapi gak boleh. Bolehnya cuma di kamar, dan di kamar, dan di kamar, saudara. Dan saya boleh merasakan itu namanya penguasaan diri itu perlu perjuangan yang keras. Selain itu
saya juga dapat merasakan apa arti pengikisan. Dikikis. Sesuatu barang kalau dikikis tujuannya untuk apa sih? Dialusin. Yang kasar-kasar dialusin. Itu namanya dikikis habis. Semua sifat saya, terutama kekurang sabaran saya. Saudara, semua orang sudah tahu, saya terbuka, saya orangnya itu gak sabaran. Kalau apa-apa yang tidak dikerjakan dengan cepat, saya lebih baik tak kerjain sendiri. Gitu. Kurang sabar sekali. Dan masa yang dinamakan pengikisan, itu yang dinamakan perlu kesabaran. Ini sampai kapan Tuhan? Itu perlu yang namanya pengikisan. Lalu apa yang dinamakan pengeratan? Pengeratan dipotong, saudara. Lain antara dikikis dan dipotong. Kalau namanya dikikis itu dialusin, ya dikikis dikit-dikit. Tapi dipotong itu putus-tus, ya, kadang-kadang keras, ya, dan itu sangat sakit, ya, sangat sakit. Saudara, pada saat Pak Daniel meninggal, saya cukup syok, saya nangis, saya ini sampai suatu saat Tuhan ngomong begini. Kamu itu loh, lebay banget. Saya rada ketawa dikit, kok Tuhan tahu istilah lebay ya? Gitu. Dalam pikiran saya, tapi saya juga gak berani ngomong. Cuma, ya sudahlah. Gitu. Gak pada tempatnya kamu seperti itu. Wah, dimarahi habis-habisan saudara. Namanya dipotong. Gak bilang, nak kamu jangan sedih. Dia sudah enak di surga. Kan lebih enak kan? Kalau misalnya kita ditegurnya seperti itu. Tapi kalau ditegur langsung ngomong, kamu lebay banget sih. Gak pada tempatnya kamu seperti itu. Itu seperti dipotong sudah. Prat! Sudah lagi dalam keadaan sedih gitu. Ini tuh hanya menghela nafas. Ya. Tapi dalam masa-masa pengikisan dan pemotongan, itu sangat-sangat baik dalam hidup saya. Saudara jangan merasakan begini, oh Ibu Nani sekarang udah jadi bagus, udah jadi halus kalau ngomong, no. Sudah jadi sabar, no. Itu perlu setiap hari, saudara. Perlu setiap hari dipotong. Jadi gak bisa sekali. Itu hanya benih yang saya terima. Pengikisan, penguasaan diri. Pemotongan ya, itu benih yang saya terima. Ya. Jadi saudara jangan merasakan nanti saudara selesai dari tempat ini, aduh aku sudah menerima, pulang dari sini berubah. Enggak, saudara, perlu perjuangan. Ya. Oleh karena itu hari ini kita bukan sekedar mendengar teori, tapi benar mendengar apa yang dimaksudkan dengan pengikisan, pengeratan, dan juga penguasaan diri. Ya. Saya mau cerita masa-masa penantian dari tanggal 9 sampai dengan tanggal 15, saudara. Ya. Ini masa yang paling berat dalam hidup saya. Tanggal 9, 10, 11, 12, itu 7 hari, saudara. Itu masa yang sangat-sangat berat. Kenapa? Seolah-olah ditinggalkan Tuhan. Baca Alkitab, enggak tahu apa-apa. Enggak masuk. Sudah keadaan badan yang enggak enak. Ya. Doa enggak dijawab. Seolah-olah ditinggal aja. Nah, masa itu masa 6 hari. Lalu saya bilang, Tuhan, ini kalau terus-terusan begini, sayanya enggak tahan loh. Sudah enggak boleh keluar kamar, ya. Engkau bicara juga tidak. Seolah-olah kau biarkan aku. Jadi bagaimana engkau maunya apa terhadap hidupku? Gak ada jawaban, saudara. Jangan dikira terus ada jawaban. No, gak ada jawaban sama sekali. Lalu saya mulai teringat akan Musa. Saat Musa mau mendapatkan 10 perintah Allah, ya, pada saat itu di Gunung Sinai, selama 6 hari ada hadirat Tuhan
tapi dia gak ketemu Tuhan. Masih lumayan ada hadirat Tuhan. Saya merasakan tidak ada hadirat Tuhan, tapi saya yakin ada hadirat Tuhan. Cuman sayanya lagi hatinya aja yang gak beres. Coba kita akan baca sama-sama di dalam Keluaran 24 ayat 16. Dikatakan begini. Kemudian Tuhan diam di atas Gunung Sinai dan awan itu menutupinya 6 hari lamanya. Ya. Saya minta yang lain ini cobalah yang pinter ya. Begitu saya minta ayat, ditayangkan aja ayatnya. Jangan melongo aja, anak-anak cakep-cakep yang di belakang ya. Kejadian 24 ayat 16, yang cekatan dikit ya. Yang cekatan dikit ya. Kemuliaan Tuhan diam di atas Gunung Sinai. Dan awan itu menutupinya 6 hari lamanya. Dikatakan di dalam kejadian Keluaran 24 itu dikatakan jelas kemuliaan Tuhan diam di atas Gunung Sinai dan awan itu menutupinya 6 hari lamanya. 6 hari saudara gak ketemu Tuhan, ada kemuliaan Tuhan tapi gak ketemu. Lalu dikatakan seperti ini, pada hari ketujuh dipanggilnyalah Musa dari tengah-tengah awan itu. Hari yang ketujuh, saya pun mengalami yang sama saudara. 6 hari seolah-olah ditinggalkan. Tapi saya rada terhibur begini. Udahlah, saya bandingkan dengan Pak Yusak 40 hari pengasingan. Saya gak tahu sampai kapan, saya bilang. Tapi saya bersyukur. Saya masih boleh makan. Pak Yusak puasa. Makan cuma sehari 1 kali. Saya sehari 3 kali makan. Ah, masih terhibur. Menghibur diri saudara. Saya belajar untuk menghibur diri. Kalau saya baca dari Yehezkiel pun sama. Yehezkiel selama 6 hari pun dibiarkan. Hari ketujuh baru mendapatkan sesuatu. Jadi saya sedang menanti-nantikan hari ketujuh, saudara. Tapi betul, begitu tanggal 15, itu hari ketujuh, tiba-tiba, pagi-pagi, saudara, jam 5:30, ya, Tuhan datang. Saya biasanya jam 4:30 sudah bangun. Saya bangun, saya berdoa, gak ada apa-apa. Tapi saya gak berani ngomong, Tuhan ini hari ketujuh loh Tuhan, kok engkau gak datang-datang. Gak berani saudara, sungguh-sungguh gak berani. Grundel-grundel sedikit dalam hati, tapi saya gak berani saudara. Ya. Saya diam saja sambil saya merasakan Tuhan, saya datang kepadamu, saya sudah habis pasrah lah. Engkau mau datang ya syukur baik. Engkau tidak datang ya, tak tungguin sajalah. Nah, tepat 5:30, berarti 1 jam kemudian. Ya, tiba-tiba Tuhan datang, set saya dibawa. Saya dibawa, tiba-tiba saya ada di suatu jalanan, saudara. Ya, jalanan itu putih semuanya, ujungnya enggak kelihatan. Kira-kira jalanannya itu ada 10 meternya. Ya. Tapi ada atapnya. Ini jalanan ada atapnya. Ya. Sebelah kiri dan kanan itu kebun. Ya. Taman bagus sekali sebelah kanan. Sebelah kiri, sebelah kanan taman yang bagus sekali. Dan saya berjalan pada jalan yang putih sekali. Ya. Kira-kira 10 meter. Saya jalan, saya juga pakai baju putih. Saya tahu persis, itu saya ya. Saya lihat. Saya ya. Oh iya saya. Saya pakai baju putih dan saya menari. Saya bilang, saya di dunia gak pernah menari loh. Saya bilang gitu. Kecil saya pernah menari. Tapi gede-gede apalagi tua wis gak pernah menari. Tapi di situ saya menari. Sudah. Menari begitu luar biasanya. Dengan pakaian yang sungguh-sungguh amat bagus.
di sepanjang perjalanan itu, tiba-tiba Tuhan datang dan Tuhan ngomong gini, "Nak, aku mau kasih kamu bunga." Aduh, hati saya sukacitanya luar biasa. 6 hari dibiarkan, hari ketujuh tiba-tiba mau dikasih bunga. Saya senang sekali. Dan pada saat itu saya berlutut. Ya, saya berlutut karena sedang menantikan saya mau dikasih bunga. Lama sekali, kok gak dikasih-kasih ya? Tiba-tiba Tuhan ngomong, "Sudah, Nak." "Oh, sudah Tuhan. Kok gak kelihatan sih bunganya?" "Sudah aku tanamkan di dalam hatimu. Ini suatu bonus dalam hidupmu. Sebenarnya selama 6 hari itu kamu itu sebetulnya gak lulus, lolos saja. Karena suka rada mengeluh-mengeluh. Tapi karena anugerah, Tuhan beri kamu bonus. Yaitu aku beri kamu bunga." Lalu saya diperlihatkan bunga itu, saudara. Bunga itu mawar yang sangat bagus. Tapi di tengah-tengahnya itu ada bunga anggreknya putih dan ungu. Saya cuma lihat. Tapi katanya sudah dimasukkan dalam hati saya. Dan saya terima, saya katakan terima kasih Tuhan. Sekalipun aku tidak melihat, tapi aku percaya. Itu kejadian hari pertama, ya, tanggal 15. Ya. Selesai-selesai, itu saya sadar. Ya. Itu bukan berarti saya pingsan ya. Sadar, saya selesai doa. Itu sudah 8:30 pagi. Dari 4:30. Selesai saya, oh kok sudah balik lagi ya saya di sini. Ternyata saya ada duduk di tempat tidur saya. Ya sudah selesai. Saya bilang terima kasih Tuhan untuk semua dan semuanya. Ini saya terima kasih Tuhan. Engkau ketemu saya. Engkau nemuin saya. Itu suatu anugerah. Ya. Selesai saya mandi, saya makan dan sebagainya. Nungguin dari sekitar 10:00 sampai dur besok lagi, saudara. Ngapain? Baca Alkitab, dengerin video, dengerin YouTube itu ya, dengerin lagu-lagu. Sampai kadang-kadang Sophie ngomong, "Itu lagu apa sih, Mah?" "Bisa lagu sembarang tak, semuanya tak setel lah. Yang penting lagu-lagu yang membangun saya." Dan itu nungguin terus, saudara. Sampai besok lagi. Nah, hari yang kedua luar biasa, dibangunkan 5:00. Biasanya 4:30 saya bangun, tapi itu 5:00 baru bangun. Nah, Tuhan mulai ngatakan begini, persiapan putaran terakhir. Persiapan putaran terakhir. Saya gak ngerti. Saya bilang, "Tuhan maksudnya apa? Engkau katakan persiapan putaran terakhir. Engkau harus mempersiapkan diri. Persiapkan jemaatku untuk putaran terakhir." Gak mudeng sayanya, saudara. Tapi saya diam. Saya bilang, "Tuhan, ini boleh ditulis gak sih?" "Tulis." Jadi saya tulis. Persiapan putaran terakhir. Titik sampai di situ. Sebab apa? Gak ngerti maksudnya apa. Saya bilang, "Tuhan, terangkan sama saya. Sebab saya gak ngerti ini maksudnya. Yang kau maksudkan dengan persiapan putaran terakhir." Sedang saya lagi termenung. Nah, ini bukan Tuhan. Tapi tiba-tiba seperti ada dalam pikiran saya, ya. Jadi saudara harus mengerti ada yang dari Tuhan, ada yang tiba-tiba Tuhan taruh itu dalam pikiran saya. Dan ini yang saya mau sampaikan sekarang ini adalah yang ada pada pikiran saya. Tiba-tiba di dalam pikiran saya ada seperti ini.
kalau di dalam negara, ini negara kita ya, di negara kita ini pada saat mau pemilihan, mau pemilu, ya pemilihan presiden, waktu itu kan ada dua calon presiden kan. Nah, kalau kita mau memilih presiden nomor dua ya, atau nomor satu, atau nomor satu, itu kan gini, ada konsentannya kan. Jadi ada pengikutnya, ada yang benar-benar jadi orang yang mempersiapkan sampai calon kita itu harus jadi. Nah, caranya bagaimana? Gak bisa main-main kan? Apa yang mereka lakukan? Mereka bekerja luar biasa. Mereka bekerjanya itu double porsi. Mungkin sampai malam mereka terus mengadakan kampanye, kampanye, kampanye. Terus memberikan pengertian, pengertian, dan pengertian kepada setiap orang. Nanti milih ini ya, nanti milih ini ya. Lalu memberikan promosi yang luar biasa. Itu persiapan supaya calon kita itu bisa jadi presiden. Nah, waktu pikiran saya itu, oh, ini putaran terakhir. Biasanya kalau kampanye kan ada kampanye pertama, kedua, ketiga gitu kan. Nah, ini kampanye yang sudah terakhir, putaran terakhir. Kalau namanya putaran terakhir sudah tidak ada kampanye lagi. Oh, nangkep sayanya. Saya bilang, saya ngerti Tuhan. Apakah yang kau maksudkan? Kita harus kerja double porsi. Kita harus melakukan segala sesuatu dengan double porsi sebelum kedatanganmu untuk kedua kali. Betul enggak ini? Ya. Sampaikan kepada jemaat. Sampaikan kepada anak-anakku. Ini putaran terakhir. Sesudah itu, rapture terjadi. Oh, saudara, saya mau sampaikan kepada saudara semuanya. Ini putaran terakhir. Ini pukulan terakhir. Seperti seseorang yang sedang mencalonkan seseorang untuk menjadi seorang presiden. Dia buat putaran terakhir. Dia buat sedemikian rupa. Dia kerja, dia kaum namanya kampanye. Dia memberikan penerangan. Dia melakukan segala sesuatu. Ya. Sampai setiap orang ini bisa percaya bahwa calonnya ini adalah calon yang luar biasa. Itu yang harus ada dalam hidup saudara dan saya. Tuhan katakan, nak, putaran terakhir kali ini, engkau harus bekerja double porsi. Sampai semua orang tahu siapa Yesus Kristus Tuhan itu. Yang akan membawa suatu keselamatan. Dan waktunya sangat singkat. Dia akan datang buat membuat pengangkatan. Harus diberitahukan. Harus diberitahukan. Seperti seorang yang kampanye. Oh Tuhan. Nah, pada saat itu saya mulai bilang, Tuhan, jadi maksudnya bagaimana? Maksudnya begini. Harus ada kerja keras sebelum masa rapture. Double porsi jasmani dan rohani. Oh. Sebab secara rohani, Tuhan akan katakan, mau ada lawatan yang luar biasa terjadi sebelum rapture. Lalu saya bilang, Tuhan, jadi yang engkau katakan dipersiapkan double porsi gimana? Apa bikin KKR? Atau bikin gimana? Tuhan katakan, terutama buat anak muda. Tuhan katakan, ya. Anak muda harus benar-benar double porsi di dalam melakukan kegiatan ini. Untuk lawatan, untuk penuaian. Oh. Gereja-gereja harus mengerti dan dapat menangkap visi Tuhan ini. Oh. Lalu saya katakan, Tuhan, jadi tuaiannya yang dituai itu yang mana? Saya bilang. Apa
sekolahan, apa bikin KKR, atau pulau-pulau, atau apa. Saya terkejut, saudara, saat Tuhan ngomong gini. Kali ini tidak pakai KKR-KKR-an. Sudah lewat waktunya. Memang, saudara, kalau kita lihat zaman sekarang ini, kamu mau bikin KKR besar-besaran di satu kota, gak bisa. Wong sekarang duduk aja sekarang dibatasi seperti ini. Semua harus pakai masker. Kalau bikin KKR anak muda, jingkrak-jingkrak gitu, mana diizinkan. KKR di lapangan, sudah gak apa. Sudah lewat, kata Tuhan. Itu waktunya sudah lewat. Jadi, lawatannya ini bagaimana? Saya sangat terkejut waktu Tuhan mengatakan. Kali ini lawatannya adalah ke desa-desa dan lereng gunung. Hah? Dengarkan telinga-telinga yang hari ini mendengar. Ya, terutama buat anak muda. Yang Tuhan katakan, lawatan akan terjadi di desa-desa. Lawatan akan terjadi di lereng-lereng gunung. Setiap kota punya desa apa tidak? Ada. Setiap kota ada lerengnya enggak? Lereng itu ya mungkin ada di gunung atau di pinggiran-pinggiran. Itu tempat lawatan terjadi. Saya berdoa, saudara, untuk saudara bisa tangkap ini. Jadi sudah tidak pakai KKR-KKR-an, manggil band-band, wis itu sudah di belakang, sudah lewat. Gak bisa kita manggil beberapa pemain band, ngajakin anak-anak muda, ayo kita ini dan sebagainya menyembah Tuhan. Sudah lewat, kata Tuhan. Kamu mau melakukan itu terlalu sukar. Ya. Tapi yang Tuhan katakan, masuklah engkau ke desa-desa dan lereng-lereng pegunungan. Oh Tuhan, oleh karena itu saya ingin sampaikan ini kepada saudara. Ini yang saya dapatkan saat ada di dalam pengasingan. Saudara, lalu sudah akan mengatakan begini. Lah kita-kita sing wis rada tua, yang rada tua-tua begini, apa yang harus kita lakukan? Kita bisa menjadi pendoa syafaat untuk lawatan. Kita bisa menjadi pendana untuk lawatan. Karena mereka pergi butuh biaya. Kita bisa memberkati orang-orang kampung dan orang-orang desa dengan cara kita memberi sembako maupun apa. Lawatan bisa terjadi justru di tempat-tempat seperti itu. Ini masanya, putaran terakhir. Saudara, ini yang harus dilakukan. Bisa jadi pendana, bisa menjadi pendoa syafaat, bisa ikut ambil bagian. Apa saja kita bisa kerjakan. Tapi satu hal Tuhan katakan, double porsi di dalam engkau bekerja. Ini yang Tuhan mau. Nah, sekarang mengenai masalah jasmani, ya. Apa yang Tuhan mau untuk waktu yang akan datang? Tuhan ngomong begini, nak, 3 tahun kamu harus dapat menyelesaikan. Saya kaget, 3 tahun Tuhan, mulai kapan? Mulai sejak sekarang, 3 tahun kamu harus bekerja keras secara bisnis. Dan dalam 3 tahun, kamu harus dapat mencapai penghasilan, mencapai berkat. Karena dalam masa 3 tahun, Tuhan akan berkati kamu di dalam segala perkara. Saudara, saya hanya mau menyampaikan ini. Ini bukannya teorinya saya.
bukannya pikiran saya hanya dapat saya sampaikan pada hari ini. 3 tahun mulai sejak sekarang. Kalau sekarang ini tahun 2020 sampai 2023 mencapai 2024. Ya. Karena ini kan sudah pertengahan tahun ya. Ya sampai 2024 sekitar segitu. Dan Tuhan katakan masa 3 tahun ini engkau harus kerja mati-matian. Ya. Double ya. Putaran terakhir. Dan Tuhan katakan engkau akan diberkati luar biasa. Amin. Ini yang harus dilakukan. Lalu saudara katakan, kerjanya apa ya? Ya? Ada sesuatu yang Tuhan katakan. Kerjakan sesuatu yang ada hubungannya dengan pangan. Ya. Saudara terjemahkan sendiri. Usaha apa ya? Tapi saya harap pekerjaan yang saudara dapatkan sekarang yang ada jangan dibuang, ya, jangan ditinggalkan. Ya. Hanya engkau kalau minta Tuhan aku minta modal, atau mungkin ada orang yang mau kerja sama dengan saya, atau bagaimana caranya supaya saya ini bisa mencapai akan hal itu. Saat ini para saudara-saudara yang bisnis mulai doa, Tuhan kerja apa ya selama beberapa bulan ini. Temukan aku, karena aku harus bekerja, hanya kau beri waktu 3 tahun. Ya. Yang hubungannya dengan pangan, apa kira-kira saudara minta sama Tuhan sendiri. Ya. Kalau misalnya yang bergerak, misalnya pertanian, itu otomatis ada urusannya dengan pangan. Garam itu urusannya dengan pangan, ya kan? Banyak yang urusannya dengan kebutuhan konsumsi hari demi hari. Ya. Doa sama Tuhan sampai terjadi sesuatu. Nah, nanti pada tanggal 25 ini adalah terakhir itu pelantikan, ya saudara. Tolong siapkan gambar-gambar yang saya berikan. Pada masa pelantikan, ya, itu Tuhan kan kasih jubah warna-warni, yaitu jubahnya Yusuf. Nah, di dalam jubah Yusuf itu, kenapa dikasih jubah Yusuf? Nanti itu diterangkan tanggal 25. Ya. Karena Tuhan mau memberikan sesuatu yang sekarang saya belum bisa cerita. Setelah sesudah itu Tuhan mau kasih 3 macam pengurapan. Kenapa saya katakan kalau bisa kalian datang? Karena apa? Pengurapan ini sebetulnya adalah 3 berkat. 3 berkat yang saudara akan terima. Di mana saudara akan menerima berkat mengerti hikmat, mengerti arti penyembahan, mengerti apa arti bisnis yang benar. Bisa mempunyai waktu dan ketepatan di dalam mengambil suatu langkah untuk bisnis dan untuk pelayanan. Misalnya Tuhan katakan, engkau ini nanti pelayanannya ke desa-desa. Jangan ngawur, desa mana? Wis, terjang baik gereja, desa mana? Tidak di dalam ketepatan. Dan nanti dalam pengurapan itu Tuhan kasih pengurapan ketepatan. Ya. Salah satu adalah di mana engkau akan dibawa masuk ke dalam keintiman Tuhan. Karena begitu engkau intim dengan Tuhan, engkau akan bisa mengerti apa yang harus engkau lakukan. Amin. Untuk itu saudara akan diurapi dengan minyak keintiman. Dan minyak keintiman ini tidak dijual di dunia. Ya. Karena di taman Tuhan ada sesuatu hal yang luar biasa. Coba ditayangkan minyak yang ada di yang di gelas-gelas itu. Ya.
Saudara tahu ini minyak keintiman, keluarnya di tempat botol-botol itu tiba-tiba keluar minyak. Dan akhirnya ditampung. Ada juga yang keluar dari apa yang kayak pelita tuh. Bukan yang pelita. Bukan itu. Pelita. Yang kayak ceret itu loh. Kemarin tadi kan saya sudah kasih. Ada enggak? Makanya lain kali minta tolong ya, sebelum kamu tayangkan kamu harus ngomong sama saya dulu supaya jangan seperti ini telat-telatan. Ya. Ya. Ini itu keluar minyak. Saudara mau percaya tidak percaya, kenyataannya seperti itu. Tidak ada satupun yang dapat kita itu menyangkal. Apa yang saya lakukan? Mulai bulan Januari Tuhan ngomong begini. Nah, mulai tahun ini, setiap hari selesai PB, kamu masuk ke Mahligai. Doa di situ, doa di situ, doa di situ. Saya nggak tahu apa yang harus mau kejadian seperti ini, saya juga tidak tahu. Tapi saya mau belajar taat, saudara. Setiap selesai PW, saya masuk ke Mahligai. Dan setelah di Mahligai, saya duduk diam. Saya kadang-kadang saya menangis. Saya juga tidak ngomong, Tuhan kasih minyak. Saya nggak tahu sih bakal mau dikasih minyak atau tidak. Tapi saya mau belajar dan belajar untuk mentaati apa yang Tuhan mau. Tiba-tiba itu minyak ada. Dari mana? Saya tidak tahu. Saya bilang, kok saya gak ngelihat minyaknya dari atas kayak hujan tuh tetes gitu ya. Enggak. Tiba-tiba sudah ada di situ. Dan minyak itulah, keintiman itulah yang nanti saudara akan dapat setetes masing-masing. Makanya saya bilang ini tidak ada di dunia. Kalau saudara tidak datang, ya bagaimana bisa mendapatkan hal itu? Ya. Yang kedua, ya, itu minyak yang keluar dari kesembuhan. Ya. Ada darahnya. Bisa ditayangkan daunnya? Ini daun mati, saudara. Tapi daun ini bisa keluar minyak. Tuh, ada darahnya. Dan darah ini saya ngicipin, saudara. Darah apa? Darahnya Yesus. Saya ambil, saya jilat. Amis agak bau besi-besi gitu. Dan saya tahu ini darahnya Yesus. Ditampung saat ini. Yang ketiga, minyak ini keluar dari pedang terobosan. Coba ditayangkan. Itu minyak bisa keluar. Tuh, minyaknya bisa keluar tuh. Ya, terus bisa netes. Itu semua barang mati, bukan barang hidup. Ya. Tadi sebelum kebaktian, saya dari rumah jam 5 kurang seperempat. Saya mampir ke tempat taman. Pas sedang netes. Karena saya sedang berdoa, Tuhan tolong sih. Karena netesnya kan sedikit-sedikit. Nanti tanggal 25 supaya rada banyak. Kalau enggak cukup
untuk dibagikan. Oleh karena ini sekarang kita sedang tampung terus, ditampung terus untuk dibagikan tanggal 25. Nah, ini yang akan dibagikan, saudara. Biar keajaiban yang terjadi, benih ini turun atas hidup saudara dan saya, dan menjadi keajaiban dalam hidupmu, dan akan dibawa 3 tahun ini. Akan terjadi terobosan, akan terjadi perlipat kali gandaan. Nah, selain itu saudara, saudara masih ingat dulu pernah dibagikan di seluruh anak Bahtera koin yang 1000-an. Perlipat kali gandaan 1000. Kalian cari itu saudara ya. Lalu katakan, Tuhan, ini terjadi terobosan perlipat kali gandaan 1000 kali. Ya, nanti tanggal 25 dibawa. Saudara, supaya ada perkara-perkara yang ajaib. Ya. Ini pun Tuhan katakan, nak, kamu ingatkan janjiku tentang 1000 kali. Dan saya sampaikan kepada saudara saat ini. Kalau saudara tanya, kalau gak punya, boleh gak bawa koin yang 1000? Gak apa-apa. Kalau sampai kamu gak punya yang dulu. Ya. Dulu waktu, kalau di Sion, ya, dulu waktu dibagiin itu, tak kasih tetesan cat merah. Jadi, punya saya gak bakal keliru untuk dikasihkan ke orang lain atau dikasihkan ke tukang parkir ya, karena ada tandanya merah. Kalau di Sion itu saya kasihnya ada tandanya merah, tapi di kota-kota lain semua pasti dibagikan, karena saat itu Tuhan yang suruhkan untuk 1000 kali ganda. Ya, ini hanya saya memberitahukan kepada saudara ini yang bakal terjadi. Nah, sekarang apa yang saya dapatkan di dalam hari-hari kemudiannya? Di dalam pengasingan, Tuhan itu ngomong gini, aku mau kasih kamu 10 fungsi anak kapak. Ya, 10 fungsi anak kapak. 10 fungsinya. Anak, jadi kapak itu punya anak yang namanya ini yang kayak gini. Nah ini mata kapak namanya ya. Nah, mata kapak ini itu fungsinya 10. Saya dapat pengajaran ini sampai dengan tanggal 21 ya. Pol 10-10-nya. Saya berdoa hari ini hanya bisa 1 yang dibahas. Ya. Karena apa? Karena ada kesaksian dan ada awal-awal saya banyak cerita. Ya. Saya berdoa dan tolong saudara juga bantu doa supaya tanggal 11 dan tanggal 18 itu yang 9 bisa selesai. Yang tanggal 11 mungkin bisa 4 atau 5, tanggal 18 bisa 4 atau 5. Jadi akhirnya bisa pol 10. Sehingga tanggal 25 itu selesai masa pelajaran tentang fungsi mata kapak. Ya, saya harap saudara bisa nangkap ini semuanya. Ya, kita akan mulai. Saya mendapatkan dari Tuhan tentang mata kapak. Nah, saudara, saya mau ngajar saudara untuk mengerti ya, betapa kita itu orangnya terlalu kemintar ya, termasuk saya. Makanya saya bilang dikikis, dipotong ya, dan diberi pelajaran tentang roh penguasaan diri. Sebab apa saudara?
waktu Tuhan ngomong, "Nak, aku akan memberikan pelajaran kepadamu tentang 10 fungsi mata kapak." Saudara tahu enggak, saat saya dikatakan begitu, saya tuh rada kecewa, saudara. Saya bilang, "Tuhan, kok ngasih pelajaran kok mata kapak sih?" Saya ngomong gitu loh. "Bok, yang lebih spektakuler gitu loh. Wong saya sudah bayar harganya mahal, kamu suruh pengasingan berhari-hari. Kok cuma diajari tentang mata kapak? Zaman sekarang kapak itu sudah enggak laku." Saya ngomong begitu di hadapan Tuhan. Ya. "Kenapa Tuhan?" saya bilang. "Zaman sekarang udah pakai laser. Betul kan Pak Gideon? Ya. Enggak ada Pak Gideon motong kayu pakai kapak sekarang. Ya. Pakai laser sekarang tuh. Ya. Pakai mesin. Enggak ada pakai kapak. Kayaknya kuno banget." Saudara tahu, begitu saya mengatakan begitu, plus Tuhan pergi. Saya ditinggal. Saya kerasa bahwa dia pergi. Saya melongo. "Loh, kok ditinggal?" Saudara, saya ditinggal seperti orang yang kehilangan. "Loh, Tuhan, kok mbok tinggal?" Kenapa? Dalam diri saya perlu dikikis habis. Dalam diri saya perlu dipotong. Karena Tuhan katakan, "Nak, engkau itu punya kesombongan yang terselubung. Potong dulu kamunya sebelum kamu ngajar. Engkau terlalu sombong. Sombongmu sombong yang terselubung." Saya diam. Saat Tuhan marah, saya diam. Seringkali kita tidak sadar. Dan ternyata kesombongan terselubung itu ada dalam hidup saudara semuanya. Termasuk saya. Dari anak kecil sampai orang tua, semuanya pasti punya kesombongan. Dan kadang-kadang kesombongannya terselubung. Misalnya tersinggung ya. "Aduh, sorry ya, gak apa-apa, aku gak kesinggung." Tapi sebetulnya dalam dirinya ada kesombongan. Ada yang sesuatu yang disembunyikan. Sakit, awas. Suatu saat aku akan balas kamu. Itu kesombongan yang terselubung. Dan itu ada dalam hidup setiap anak-anak. Orang yang gak mau ngaku salah, itu sombong. Jadi kesombongan itu sangat sensitif sekali. Dan Tuhan katakan, kapak ini, mata kapak ini akan membabat habis. Mata kapak ini bicara tentang firman Tuhan. Ketajaman firman Tuhan. Dan Tuhan katakan, kalau kamu tidak dipotong kesombongan kamu secara terselubung ini, apapun yang kamu sudah lakukan, jangan harap rapture kamu bisa diangkat. Semua anak pemimpin pujian, pemain musik, semua penari, semua anak multi, ya, semua yang bertugas di tempat ini, maupun sebagai apapun juga, jangan sombong. Ya. Karena kesombongan, salah satu hal, kalian, saudara dan saya, tidak bisa diangkat, saudara. Ya. Pada waktu pengangkatan, ditinggal. Ya. Oleh karena itu, hari ini saya mau sampaikan kepada saudara, tidak ada cara lain. Tidak ada cara lain kita datang kepada Tuhan dan katakan,
potong Tuhan kesombonganku. Dan saya duduk di bawah kaki Tuhan dan katakan, Tuhan ampuni saya. Keminter. Merasa diri lebih pintar dari Tuhan. Mau diajari sesuatu lebih pintar dari gurunya. Gak bisa nerima. Sakit hatinya Tuhan dengan tindakan saya. Lalu Tuhan katakan, kamu punya kesombongan yang terselubung. Potong. Kalau tidak, gak bisa masuk di dalam pengangkatan. Kita baca di dalam 1 Samuel 2 ayat yang ketiga. Firman Tuhan katakan gini, janganlah kamu selalu berkata sombong. Perhatikan baik-baik, ini firman Tuhan. Janganlah kamu selalu berkata sombong. Selalu berkata sombong. Lalu saudara mengatakan, yang mana ya? Loh, kalau saudara membanggakan sesuatu, itu sudah sombong. Berkata sombong. Kalau kamu merasakan diri kamu lebih dari yang lain, itu pun sudah berkata sombong. Jangan caci maki keluar dari mulutmu, karena Tuhan itu Allah yang Maha Tahu, dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Saudara, sekalipun saudara mengatakan, aku enggak sombong kok, aku cuma ngomong begini saja, yang bisa menguji hatimu bukan orang lain, tapi Tuhan. Ya. Mari saat ini kita selidiki dalam hidup kita. Ya. Dikatakan Allah itu Maha Tahu dengan segala perbuatan-perbuatan yang saudara dan saya lakukan, itu diuji namanya saudara. Ya. Untuk pengujian ini, kalau toh kamu tidak lulus, engkau tidak bisa masuk di dalam pengikutan untuk pengangkatan. Amsal 16 ayat 18 dikatakan begini, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Sebetul saudara, kita sering kali nyanyi ineni, betul? Tapi untuk menjadi hineni itu tidaklah semudah kata-kata. Kita bisa katakan hineni, ini aku Tuhan. Kita katakan buat aku mengerti apa arti kerendahan hati. Tapi sebetulnya tidak semudah kata-kata. Dan Tuhan katakan, selama kesombonganmu ini tidak dihancurkan, pada masa 3 tahun kau diberkati, engkau pasti akan jatuh. Dan apa hasil daripada kejatuhan? Tidak masuk di dalam pengangkatan. Engkau kaya, engkau berhasil, tapi kesombongan, begitu engkau punya uang, langsung, wah pengen beli rumah bagus lah, wah pengen beli sepeda yang harganya 200 juta. Zaman sekarang lagi sepedaan semuanya ya. Wah saya mau beli mobil lah baru. Saudara, saudara diberkati untuk lawatan. Amin. Ya. Dan kejatuhan itu akan membawa saudara dan saya tidak bisa diangkat. Mari kita
babat habis kesombongan itu. Kita baca di dalam Yesaya 10 ayat 33. Firman Tuhan mengatakan begini. Lihat, Tuhan semesta alam akan memotong. Perhatikan ya. Saudara siap dipotong? Saudara siap dikikis? Yang sebelah sini. Yang sebelah sini bagaimana? Yang di atas? Amin. Ya. Dikatakan Tuhan semesta alam akan memotong dahan-dahan pohon dengan kekuatan yang menakutkan. Yang tinggi tumbuhnya akan ditebang, yang menjulang ke atas akan direndahkan. Belukar rimba akan ditebas dengan kapak. Kenapa enggak pakai mesin ya? Pakainya kapak. Dari Libanon dengan pohon-pohon yang hebat akan jatuh. Saudara, awas, hati-hati. Mulai hari ini sampai nanti kamu pulang, sampai beberapa bulan ke depan, engkau akan dibabat habis. Engkau akan dipotong benar-benar. Akan semua yang tinggi akan dipotong. Saudara, pada waktu itu Tuhan katakan gini, nak, aku untuk akhir zaman ini tidak mau merenovasi hidupmu. Tapi aku akan merobohkan semuanya. Tak babat habis. Dan aku akan membangun sesuatu hal yang baru dalam kehidupan. Siapa yang mau dibangun atau direnovasi? Mau renovasi atau mau dibangun? Mau dibangun? Siap buat dirobohkan? Sakit, tapi itu akan membawa suatu kemuliaan yang luar biasa. Saudara, saat saya merenungkan ini, nah, mulai Tuhan ingatkan lagi ya. Dan ini bukan dari Tuhan, tapi dari pikiran saya. Saya diingatkan pada masa pembangunan rumah saya, saudara ya. Saya lupa tahun berapa, tapi saya itu sebelum punya rumah ini, rumah saya itu sudah bagus, saudara. Luasnya 999, bagus kan? 999. Ya. Aneh, saya bilang ini rumah kok enggak 1000 gitu loh. Kok 999, sertifikatnya tuh 999. Ya. Memang pada saat membeli rumah itu, rumahnya jelek. Ya. Rumahnya rumah kuno. Begitu kita beli, saya bilang, "Pak, ini bisa direnovasi enggak?" "Oh, bisa, sangat bisa. Saya bisa merenovasi rumah ini. Kamu pengennya gimana?" "Saya pengennya kamar." Dia bilang kamar yang sebelah sana biar buat mainan Sophie waktu kecil, gitu ya. "Di sini kamar kita," dia bilang. "Di depan kamarnya engkong," dia bilang. "Jadi kamarnya tiga aja ya?" "Ya." Dia bikin sedemikian rupa bagusnya rumah saya, saudara. Direnovasi tapi. Ruangan tengahnya besar. Ya. Enak. Sudah cukup enak lah rumah saya itu. Menjadi bagus rumahnya. Sampai dengan berjalannya waktu, suatu saat Sophie itu ngomong, "Mah, saya kok pengen punya rumah loteng." Dalam pikiran saya, buat apa rumah roteng gitu ya, ini sudah cukup ya. Setiap malam dia selalu berdoa, "Tuhan, berikan kami rumah loteng, berikan kami rumah loteng ya." Dan Tuhan itu selalu pendengar doa ya. Sampai saya berdoa gini, "Pah, gimana sih pah kalau rumahnya ini dibikin loteng saja, turutilah karpe anake," saya gitu. Terus suami saya bilang begini, "Kamu tahu, kalau kamu mau bikin rumah bertingkat, ini harus diambrukkan." "Hah? Pan kamu arsitek. Kan kamu bisa
caranya gimana dibikin fondasinya, tidak bisa. Sebab apa? Sebab saya tidak tahu fondasinya rumah ini dulunya kayak apa. Saya yang enggak bangun kok. Dulu kan kita cuma renovasi. Jadi saya tidak tahu dasar daripada pembangunan rumah ini itu dari apa. Kalau dibikin loteng, dibikin tingkat, bisa ambruk. Jadi, ya kalau kamu mau, diambrukkan semuanya. Dibikin fondasi baru. Saudara, pada saat itu saudara-saudara yang lain ngomong, Cik, kalau aku jadi Aladin sih, pengen rumah Cik tak ambil, tak pindah tanah. Kan jadi gak sayang-sayang. Sayang saudara, pada saat rumah itu yang masih bagus, masih bisa ditempati, tidak ada rayap, dan perlu digempur mati-matian. Dihancurkan semua dan semuanya sampai rata tanah. Itu terjadi. Saudara, sedangkan pada saat itu, ya, pada saat renovasi itu, semua diganti sama suami saya. Sampai lantai-lantai pun diganti dengan marmer yang baru. Tapi sekarang itu semuanya dihancurkan, semua dihancurkan. Semua dibuang. Dan dibangun baru. Dengan fondasi yang baru. Dengan interior yang baru. Dengan bangunan yang baru. Dengan model yang baru. Dan saya merasakan, kalau dibandingkan dengan yang dulu, rumah saya lebih bagus. Tapi perlu yang dinamakan pengorbanan yang luar biasa. Rela menyerahkan, dibongkar habis-habisan sampai rata tanah. Saudara, ini yang bakal terjadi dalam hidupmu secara rohani nanti. Mau tidak mau, ini putaran terakhir dalam hidupmu. Akan dibabat habis, yang dikatakan yang tinggi-tinggi akan dibabat habis. Diajar apa artinya merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya. Karena kau akan dipotong, akan ditebang, dan akan ditebas, saudara. Ya. Kita belajar dari Raja Nebukadnezar. Dan saya berdoa, biar apa yang dialami Nebukadnezar tidak terjadi dalam hidup saudara dan saya. Ya. Saudara tahu, Raja Nebukadnezar adalah raja yang ditentukan oleh Tuhan untuk menguasai dunia saat itu. Raja yang ditentukan untuk menguasai dunia. Tidak berbeda firman Tuhan hari ini untuk saudara. Saudara akan dijadikan bendahara-bendahara dari Tuhan. Bukankah itu namanya saudara akan menjadi raja untuk menguasai perdagangan? Tapi awas, hati-hati. Jangan sampai seperti Raja Nebukadnezar. Kita lihat mimpinya di dalam Daniel pasal 4 mulai dari ayat yang ke-10. Adapun penglihatan yang kudapat di tempat tidurku itu demikian. Di tengah-tengah bumi ada sebatang pohon yang sangat tinggi. Saudara, dia mimpi. Sebetulnya mimpi itu punya arti untuk memperingatkan dia. Memperingatkan. Kamu ini awas, hati-hati loh. Kamu diberkati Tuhan, hati-hati. Katakan, daunnya indah, buahnya melimpah. Kuat tingginya sampai ke langit, yang dapat dilihat sampai ke ujung bumi.
Daunnya indah, buahnya melimpah. Padanya ada makanan yang semua hidup di bawahnya. Binatang-binatang di padang mencari tempat bernaung, dan di dalam dahannya bersarang burung-burung di udara, dan segala makhluk mendapat makanan daripadanya. Kemudian dalam penglihatan yang kudapat di tempat tidurku itu, tampak seorang penjaga, seorang kudus turun dari langit. Ia berseru dengan nyaring demikian katanya, "Tebanglah pohon itu dan potong dahan-dahannya. Gugurkan daun-daunnya dan hamburkan buah-buahnya. Biarlah binatang-binatang lari dari bawahnya dan burung-burung dalam dahannya. Tetapi biarkanlah tunggulnya tinggal di dalam tanah, terikat dengan rantai dan dari besi dan tembaga. Di rumput muda di padang biarlah ia dibasahi dengan embun dari langit, dan bersama-sama binatang-binatang mendapat bagiannya dalam rumput di bumi. Biarlah hati manusianya berubah dan diberikan kepada hati binatang. Demikianlah berlaku atasnya sampai 7 masa berlalu." Dia cerita sama Daniel. Lalu Daniel ngomong, "Tuan, kalau bisa jangan terjadi atas hidupmu. Ini peringatan. Jadi mulai saat ini Tuan harus rendah hati. Tuan harus percaya, jangan percaya kepada kemampuanmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan yang memiliki hidupmu, yang memberi segala sesuatu." Sudah dikasih tahu. Jangan sampai Tuhan menjadi punya hati binatang. Jangan Tuhan, jangan. Tetapi apa yang terjadi? Kita baca dalam ayat 29. Sebab setelah lewat 12 bulan, setahun loh, ya, mimpi, sebulan, dua bulan, tiga bulan, bertobat nih. Saya percaya Nebukadnezar bertobat. 4 bulan, 5 bulan, kok tambah diberkati ya? Kok aku tambah diberkati ya? Kok aku tambah diberkati ya? Sudah lupa daratan, yang diingat lautan doang. Sudah lupa dengan mimpinya. Sudah lupa dengan peringatan-peringatannya. Sampai dikatakan begini. Setelah lewat 12 bulan ketika ia sedang berjalan-jalan di atas istana raja di Babel, berkatalah raja, "Bukankah ini Babel yang besar itu? Yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan. Semuaku, karena aku, semua aku lakukan semuanya karena kekuatanku." Ini kesombongan namanya, saudara. Sedangkan sudah diperingatkan. Tidak lebih dari 12 bulan. Lupa. Saya berdoa, Tuhan katakan, "Nak, dalam jangka waktu 3 tahun ke depan, engkau akan berhasil. Engkau akan diberkati dengan berlimpah-limpah dan menjadi bendahara-bendahara kerajaan surga." Saudara, jangan sampai dalam jangka waktu 1 tahun kau diberkati. Mulai mengatakan, "Wah, aku diberkati. Bisa beli apa-apa saja, sampai bisa beli kapal terbang." Ya puji Tuhan kalau sampai bisa beli kapal terbang. Sudah lupa akan apa yang Tuhan sudah beritahukan. Sekali lagi saya bilang, kesombongan terselubung itu sangat-sangat berbahaya. Raja belum habis bicara ketika suatu suara terdengar dari langit. "Kepadamu dinyatakan, ya Raja Nebukadnezar, bahwa kerajaan telah beralih daripadamu. Engkau akan dihalau dari antara manusia dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang.
kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan demikian akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu, hingga engkau mengetahui bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikan kepada siapa yang dikehendaknya. Pada saat itu juga terlaksanalah perkataan itu atas Nebukadnezar. Dia dihalau dari antara manusia, makan rumput seperti lembu, tubuhnya basah oleh embun, dari langit sampai rambutnya menjadi panjang seperti bulu burung raja wali, kukunya seperti kuku binatang. Siapa yang mau? Diam saja semuanya. Gak ada yang mau kan? Dari raja yang besar menjadi binatang. Hati-hati, ini bisa terjadi atas hidupmu dalam masa 3 tahun ke depan. Kalau engkau mulai sombong karena diberkati Tuhan, dari raja yang besar engkau akan menjadi binatang. Tuhan akan tebas kamu. Hati-hati saudara, ini peringatan. Saya harus sampaikan kepada saudara, karena kalau tidak disampaikan, saya salah di hadapan Tuhan. Tuhan akan memberkati dengan luar biasa. Tapi satu perkara, hari ini Tuhan katakan, nah, kikis habis kesombongan. Semua orang punya kesombongan. Biarlah malam ini kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Masing-masing berdoa di hadapan Tuhan saat ini, saudara. Sebelum kita masuk ke dalam perjamuan kudus, saya minta pemain musik, semua song leader, singer maju ke depan. Kita nyanyikan basuh aku di dalam darahmu Tuhan. Deklarasi perlindungan di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus kami perkatakan dengan iman. 1. Kami sekeluarga duduk dalam lindungan dan bermalam dalam naungan Tuhan yang Maha Kuasa, yaitu Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. 2. Kami sekeluarga berkata kepada Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami. Dan... Amin. 3. Kami sekeluarga sungguh percaya Tuhan yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ia akan melepaskan kami sekeluarga dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Amin. 4. Kami sekeluarga percaya dengan kepaknya. Di bawah sayapnya, kami sekeluarga akan berlindung. Kesetiaan Tuhan Yesus Kristus ialah perisai dan pagar tembok. Amin. Kami sekeluarga tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang, terhadap malapetaka dan bencana yang Tuhan izinkan harus terjadi. Walau 1000 orang rebah di sisi kami sekeluarga, dan tetapi itu semua tidak akan menimpa kami sekeluarga. Amin. 6. Kami sekeluarga hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Amin. 7. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan kami sekeluarga. Yang Maha Tinggi telah kami sekeluarga buat tempat peteduhan kami. Amin. 8. Kami sekeluarga percaya malapetaka dan bencana tsunami, banjir, gempa bumi tidak akan menimpa kami, dan tulah tidak akan mendekat pada tempat kediaman kami dan rumah dan usaha kami sekeluarga, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya pada kami sekeluarga untuk menjaga kami segala jalan kami sekeluarga. Amin. 9. Kami sekeluarga percaya Tuhan akan mengirimkan malaikat-malaikat untuk menatang kami sekeluarga di atas tangannya, supaya kaki kami tidak terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kami langkahi. Kami sekeluarga akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin. 10. Sungguh, hati kami sekeluarga melekat kepada Tuhan. Maka Tuhan akan meluputkan kami.
Tuhan akan membentengi kami sekeluarga sebab kami mengenal nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 11. Kami sekeluarga percaya bila kami berseru kepada Tuhan dengan segenap hati, maka Tuhan pasti akan menjawab. Tuhan akan menyertai kami di dalam kesesakan. Tuhan pasti akan meluputkan kami sekeluarga dan memuliakan kami sekeluarga. Amin. 12. Kami sekeluarga percaya dengan panjang umur Tuhan akan terus kenyangkan kami sekeluarga dan Tuhan pasti perlihatkan pada kami sekeluarga keselamatan daripada Tuhan selama-lamanya. Jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin, amin, amin. Deklarasi tahun 2020, di dalam nama Bapa dan Putra Tuhan Yesus Kristus dan di dalam nama Tuhan Roh Kudus kami perkatakan, satu, saya dan keluarga saya percaya bahwa sepanjang tahun 2020, dua senjata yang Tuhan berikan, Mazmur 91 di tangan kiri dan Yesaya 60 di tangan kanan berlaku dan menjadi milik keluarga kami. Amin. Dua, saya dan keluarga saya percaya mulai tahun 2020, saya dan keluarga saya menjadi batu penjuru. Amin. Tiga, saya dan keluarga saya menjadi patok kemah. Amin. Empat, saya dan keluarga saya menjadi busur perang. Amin. Lima, saya dan keluarga saya menjadi penguasa bersama. Amin. Enam, saya dan keluarga saya menjadi pahlawan. Amin. Tujuh, saya dan keluarga saya menjadi pasukan yang berperang. Amin. 8. Saya dan keluarga saya menjadi orang yang tak terkalahkan. Amin. 9. Saya dan keluarga saya mencapai great destiny. Amin. 10. Saya dan keluarga saya menerima sayap perkenanan. Amin. 11. Saya dan keluarga saya mencapai great love. Amin. 12. Saya dan keluarga saya mencapai great unity. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi, amin, amin, amin. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk semuanya. Dan saat ini kami mau masuk dalam pengurapan. Di dalam nama Tuhan Yesus, pengurapan 10 lapis terjadi atas hidup kami dan keluarga kami. Buat mata kami, mata yang tertuju kepada-Mu ya Tuhan. Telinga yang mau mendengar akan apa yang Engkau mau. Bibir mulut kami Tuhan biar setuju dengan apa yang Engkau sedang rencanakan dalam hidup kami. Engkau pegang hati kami Tuhan. Untuk benar-benar hati kami ini melekat kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, semua ketegar tegukan kami, kebodohan kami, ketidakpercayaan kami, kemalasan kami, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, ini tangan kami, biarlah kami olesi minyak hari ini Tuhan, kami tetap mau melakukan semua pekerjaan kami. Kau berkati Tuhan semua yang kami kerjakan hari ini. Semua yang kami kerjakan akan berhasil. Tidak ada satupun kegagalan yang melandakan kami. Kegagalan akan menyingkir semua daripada kami. Bahkan berkat yang mendekati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua berkat-berkat baik dari dalam maupun dari luar negeri, dari pulau-pulau boleh masuk dan memberkati kami. Terima kasih untuk semuanya Bapa. Biarlah kaki kami berjalan pada jalan yang sudah Engkau tentukan. Sampai hari ini Tuhan, kami boleh menyelesaikan semua pekerjaan kami. Dan kami boleh mengalami kemenangan di dalam Engkau. Terima kasih untuk semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.